Halo sahabat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Dadia. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, di kesempatan hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang masalah kertas HPS, yaitu salah satu jenis kertas kuarto, atau disebut di dunia perfotokopian itu kertas LTR. Nah, jadi kalau kalian ada yang bertanya apa itu kertas LTR, nah kertas LTR itu adalah kertas kuarto. Jadi ini guys contohnya. Nah, ini salah satu contoh kertas LTR atau kuarto yang 80 gram. Mereknya ini ya guys, tidak saya sebutkan. Jadi ciri-cirinya adalah putih, bersih. Ini salah satu jenis kertas HPS yang kiri-kirinya putih, sejenis dengan kertas F4, A4 atau U2. Ini salah satunya. Tapi yang membedakan adalah ukuran. Jadi ukuran untuk kertas LTR atau kuarto ini adalah 215 x 280 mm. Untuk ketebalannya bermacam-macam, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 75, bermacam-macam tergantung kegunaannya masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya apa itu kertas LTR, kertas LTR itu adalah kertas kuarto yang kiri-kirinya adalah putih, bersih, dan ukurannya adalah 215 x 280 mm. Salah satu jenis kertas HPS. Oke guys, itulah sedikit informasi yang dapat saya infokan ke kalian tentang kertas LTR atau kertas kuarto. Jadi sekali lagi, jika ada yang bertanya apa itu kertas LTR, kertas LTR itu adalah kertas kuarto jenis kertas HPS yang kiri-kirinya putih bersih. Tergantung ketebalannya ya guys, bermacam-macam. Ketebalannya ada yang 80, ada yang 70, ada yang 75. Tergantung selera kalian. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ku hari ini. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa, yang baru bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan klik tombol subscribe, like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian. Kemudian jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu dapat melihat video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.